Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi bersama saya Fikri di Galeri Jaisa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan mengenai pemasangan dari shockbreaker RCB DB5 ya. Shockbreaker RCB DB5, shock yang belakang, shock aftermarket dari RCB untuk Aerox. Kenapa saya pilih RCB DB5, kemudian apa saja sih keunggulannya, settingannya bagaimana? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Ya, teman-teman, inilah bentuk penampakan dari shockbreaker RCB DB5 ya. Saya pilih yang warna merah untuk pernya, kemudian perpaduan dengan warna silver ya di tabung shocknya ya. Jadi untuk shock aftermarket ini menggunakan tabung, teman-teman. Saya belinya di Pontianak ya, melalui online shop. Saya beli di toko Glory Shop. Saya beli kalau nggak salah waktu itu harganya 2.200.000 ya, karena di sana lebih murah ya. Karena rata-rata shock ini harga pasarannya ya masih di 2.600.000 sampai 2.800.000 ya, teman-teman. Jadi alasan saya pertama ya teman-teman, tabungnya teman-teman. Tabungnya berbeda dengan tabung shock, tabung lainnya, shock breaker aftermarket lainnya mah. Jadi tabung RCB DB5 itu berbentuk segitiga ya teman-teman. Ini segitiga. Kemudian di RCB DB5 ini dia sudah ada 3 settingan ya teman-teman, 3 settingan. Yang pertama settingan preload ya teman-teman. Settingan preload, kemudian settingan rebound. Ya, ada klik reboundnya ya. Ini berfungsi ya teman-teman. Kemudian ada settingan kompresi. Di sini ya teman-teman. Settingan kompresi. Tiga settingan ini sangat bermanfaat ya bagi kita pengguna motor. Jadi bisa mengatur kekerasan dari shockbreaker-nya atau kelembutannya. Jadi kita sebagai pengendara atau sebagai boncenger itu lebih nyaman ya dengan adanya 3 settingan di shock aftermarket ini di RCB DB5. Jadi sebagai informasi ya teman-teman, preload itu menerangkan jumlah tekanan yang diterima pegas ya teman. Jadi shock ini, per ini itu disetting tekanan per ini oleh preload ya teman-teman. Tanpa preload motor akan merosot saat menopang bobotnya ya teman-teman, saat menopang bobot dari pengendara atau boncenger ya. Jadi hasilnya jadi terlalu ceper, bisa terlalu ceper, dan jika terlalu banyak tekanan ya atau pegasnya ya bisa tidak bergerak ya. Maksudnya begini, kalau terlalu disetting terlalu keras malah tidak berfungsi teman-teman per ini ya, per yang berwarna merah ini, karena bisa tidak bergerak. Jadi preload itu sangat ditentukan dari tekanan per ini ya. Jadi kalau preload yang paling berfungsi adalah kelembutan atau tekanan dari per ini ya, yang warna merah. Reboot ini itu menerangkan bagaimana shockbreaker kembali ke posisi semula ya teman-teman. Jadi pada saat kita masuk lubang atau melewati polisi tidur ya kan, pada saat itu kan ada tekanan ke bawah teman-teman. Nah, dengan adanya rebound ini mengatur pada saat tekanan ke bawah, mengatur kecepatan dia untuk kembali lagi ke posisi semula. Jadi kalau reboundnya terlalu lambat ya teman-teman, atau terlalu ringan ya, jadi pada saat dia menekan ke bawah dia akan lambat teman-teman naik ke atas. Tapi kalau kebaliknya, kalau reboundnya terlalu tinggi ya, pada saat dia menekan ke bawah dia akan terlalu cepat naik ke atas. Jadi setelan rebound sangat ditentukan dengan rancangan suling ini ya teman-teman, di dalam shockbreaker dan kekentalan oli di dalamnya. Kemudian compression, setelan compression ini fungsinya untuk mengontrol kecepatan yang didendam shockbreaker saat menahan beban ya teman-teman. Pada saat kita duduki atau kita mengendara masuk lubang atau polisi tidur, ini mengatur kecepatannya ya. Kecepatannya jangan terlalu sampai terlalu cepat, langsung
pas pada saat kita duduk ya termasuk lubang langsung turun, dan tidak juga boleh langsung tidak ada reaksi sama sekali, dalam arti kata terlalu keras ya teman-teman. Simpelnya gini teman-teman, kalau ini terlalu keras memang rata-rata pada saat kita melakukan cornering itu enak ya teman-teman ya, karena dia stabil ya, stabil. Tapi pada saat kita masuk posisi tidur atau lubang itu akan terasa ya teman-teman, akan terasa hentakannya, karena dia untuk mengayun sok ini akan sedikit ya teman-teman, karena terlalu keras. Sebaliknya jika compressionnya terlalu lembut ya teman-temannya, terlalu sedikit ya, maka motor akan terasa loncat-loncat ya, seperti ada guncangan, apalagi terasa pada saat kita lakukan cornering ya, belokan ya, itu bahaya kalau sampai shock breaker belakang ini akan mengayun ya teman-teman. Itu bisa-bisa motornya tidak stabil. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai preload, rebound, dan compression ya. Kemudian kita lanjut ke cara settingan saya ya, bagaimana preload, rebound, dan compression. Oke teman-teman, di paketan RCB DB5 ini kita mendapatkan dua buah kunci ya teman-teman. Di dua buah kunci ini untuk settingan preload ya teman-teman. Bagaimana cara kita menyettingnya? Kalau saya settingan preloadnya, untuk settingan preload saya turunkan ya teman-teman. Jadi ada 5 ulir, kalau teman-teman bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5 ulir. Jadi pegas ini, per ini saya turunkan ke bawah dan pegas ini akan lebih sedikit lebih keras. Bagaimana cara settingnya? Kita buka dulu kuncinya ya teman-teman. Buka dulu kunci menggunakan kunci L ini yang didapat dari paketannya. Kita buka. Kemudian setelah kita buka, nanti ini baru bisa kita putar ya. Memutarnya bagaimana? Biar tidak susah, memutarnya menggunakan kunci yang ini ya teman-teman. Menggunakan kunci ini. Di sini ada lubang. Jadi ada 4 lubang ya di lingkaran ini. Satunya untuk pengunci preload, yang tiga lubangnya yang seperti ini teman-teman ya, ini masuk seperti ini, itu untuk memutar ya, memutar ke kanan atau ke kiri untuk melembutkan atau mengeraskan. Kalau saya settingannya 5 derajat ya, aslinya kan mentok nih teman-teman ke atas. Nah saya settingan agak lebih keras 5 derajat. Terus terang saya settingnya nggak bisa sendirian ya teman-teman. Saya minta bantuan teman saya untuk duduk sebagai boncenger, yang satu lagi teman saya untuk duduk sebagai pengendara ya, biar beban boncenger dan pengendaranya bisa pas ya. Nah untuk settingan rebound, pertama-tama kita harus tahu dulu berapa banyak klik rebound yang terdapat di shock breaker kita ya. Jadi kalau untuk RCB DB5 itu sudah saya hitung itu kurang lebih 41 klik ya. Saya menggunakan 21 klik ya. Nah, 21 klik itu dari mana ya patokannya ya? Kalau saya begini teman-teman, saya buat klik rebound ini menjadi keras terlebih dahulu. Jadi saya mentokkan ke kanan semua. Kalau teman-teman bisa dengar ya, ada kliknya ya. Nah, itu yang dihitung teman-teman. Jadi kita mentokkan dulu ke sebelah kanan ya. Sudah mentok ya teman-teman, sudah mentok. Kalau saya menggunakan 21 klik ya, 21 klik baru saya lembutkan ya, saya kembalikan ke kiri ya, putar ke kiri. Kalau tadi kan kita mentok ke kanan, kita putar ke kiri, itu sebanyak 21 klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah ini adalah settingan saya ya. Settingan saya mencoba bersama teman saya. Karena teman saya minta duduk di atas motor saya 2 orang. Beratnya kurang lebih 70 sama 75 kilo ya, jadi total sekitar 145 lah ya. Ini saya setting di 21 klik ya. Jadi begitu cara setting klik rebound ya.
kalau mengenai settingannya mantep nggak? Tergantung ya, settingannya tergantung feel dari teman-teman ya, tergantung nanti teman-teman coba. Jadi bisa disetting keras, keras itu dalam arti kata dia cepat naiknya, ribbonnya cepat, atau kita bisa setting terlalu lembut, lembut dalam arti kata ribbon kembalinya lambat ya. Kalau saya dari 41 klik ini saya setting di 21 klik ya, teman-teman. Itu untuk settingan ribbon saya. Kemudian lanjut untuk settingan compression ya teman-teman. Jadi di settingan compression ini agak lebih mudah ya, karena dia ada petunjuk kekerasan ya. Mana kalau kita putar ke kanan, dia lebih keras ya compressionnya, lebih besar ya, lebih tinggi compressionnya. Tapi kalau kita putar ke kiri, dia ada lebih lembut ya compressionnya, lebih ringan ya compression. Cuman sayangnya di paketan RCBDD5 itu untuk kunci L ya, kunci L untuk pengatur kompresi ini tidak diikut sertakan ya, tidak ada ya. Jadi kita harus punya kunci L tersendiri, milik kita sendiri untuk settingannya ya. Oke teman-teman, kita setting ya, caranya sama seperti tadi ya. Kalau saya, settingan compression saya buat di 12 ya. Nah, jadi pertanyaan 12 itu ukuran dari mana? Dari keras atau dari rendah ya. Kalau saya patokannya, saya keraskan dulu ya teman-teman. Saya mentokkan, saya tambah semua sampai mentok ke atas seperti ini. Terus saya mentokkan. Ini ada ya, kalau dirasakan ada ya, ada kliknya ya. Memang tidak terlalu besar seperti klik ribbon di bawah tadi. Ini sudah mentok ya teman-teman, tidak bisa diputar lagi. Kemudian saya turunkan saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi settingan ini juga tergantung feel kita masing-masing ya teman-teman. Kalau menurut saya setelah menggunakan sok ini selama kurang lebih 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, ini settingan saya ya teman-teman. Jadi tidak terpaku ya, tergantung settingan nanti teman-teman seperti apa. Kalau menurut saya, settingan saya, penggunaan saya pribadi, saya sendiri ya yang menggunakannya, jarang ada boncenger ya. Ini settingan saya, terasa pada saat cornering itu enak ya, stabil, dan pada saat masuk lubang juga tidak terlalu ngayun. Karena takutnya begini teman-teman, pada saat kita cornering dan tiba-tiba terkena lubang, kalau dia terlalu mengayun dengan compression yang terlalu rendah ya, dia akan mengayun dan motor menjadi tidak stabil. Itu yang bisa menyebabkan kecelakaannya teman-teman, kalau pengendaranya tidak sigap ya teman-teman. Jadi inilah settingan dari compressor. Ya teman-teman, itulah tadi cara setting ya, dari setting dari preload, kemudian klik ribbon, kemudian dari compression ya. Itu settingan saya ya teman-teman, bukan berarti teman-teman harus mengikuti saya, tapi paling tidak teman-teman tahu cara settingnya ya, mempermudah teman-teman bagaimana untuk men-setting apabila menggunakan shock breaker aftermarket yang menggunakan tiga settingan ini ya, reload, click ribbon, dan compression. Nah ini harus kita samakan ya teman-teman, settingan ini, shock yang sebelah kanan ini harus kita samakan juga dengan shock yang sebelah kiri ya. Settingannya harus sama ya, jangan sampai ada yang timpang ya, timpang atau tidak sama ya, karena sangat berpengaruh dari suspensi ya, feel kita menggunakan shock ini. Kemudian satu lagi tips ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, oh kok murah ya bisa dapat 2.200.000, jangan-jangan palsu nih. Nah, jadi untuk shock RCB ya, kita ciri-ciri yang asli ya, kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya yang sudah saya dapat, itu ada nomornya teman-teman, di sini ada nomor serinya, kemudian di sebelah kanan juga kalau teman-teman bisa lihat itu ada juga ya, kelihatan nggak ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kemudian di dalamnya ada stiker RCB juga ya, seperti inilah penampakan dari RCB DB5 ya. Oke teman-teman, itulah tadi review singkat bagaimana cara penggunaan shock breaker RCB DB5 ya, seri DB5, bagaimana cara settingnya juga mengenai preload, kemudian click ribbon, kemudian compression. Saya juga tadi sedikit menjelaskan ya, teman-teman tanya, feel RCB DB5 bagaimana, enak nggak, empuk nggak,
itu tergantung settingan ya. Rata-rata sok semua sok bagus ya, cuman rata-rata sok itu ada yang mahal, ada yang murah, karena tergantung dari penampilannya, bentuknya, kemudian tergantung dari setelannya. Ada yang cuman hanya ada setelan preload, ada yang hanya dua setelan preload dan pre-bond, ada yang tiga seperti ini, ada compression, preload, dan quick rebound. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman apabila ya ingin mencari shock breaker untuk aftermarket pengganti shock teman-teman sekalian. Saya sarankan sih ya, kalau bisa RCBDB5 teman-teman. Ini keren, feel-nya enak bagi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, review singkat saya. Ditunggu ya teman-teman untuk video selanjutnya. Kembali saya juga menunggu untuk part-part modifikasi yang belum datang ya teman-teman. Nanti kalau sudah datang kita langsung pasang dan langsung kita review ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang belum, silakan di subscribe ya, like, share, dan komen. Karena subscribe, like, share, dan komen teman-teman itu sangat bermanfaat ya, sangat berguna bagi channel saya untuk berkembang ya, dan sangat memotivasi saya untuk mengupload-upload video yang menarik lainnya yang bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.